Hey guys, my name is Alia. Welcome back to my channel. So in today's video, kita akan buat masak-masak dengan budak-budak ni. Ramai yang minta aku buat konten dengan anak-anak aku. So hari ni sebab mereka ada pasangan mereka, kita bolehlah buat apa tu? Show. Okay, show pula dah. Kita buat aktiviti dengan mereka lah. So hari ni kita akan make your own, kita akan buat make your own pizza. So jom kita perkenalkan siapa dia contestant dia. Okey. Ni Ryan, anak yang nombor apa? Tiga. Empat lah. Eh, betul lah. Tiga. Mama. Mama silap. Okey, okey, okey. Ali nombor satu. Lepas tu tu Nuaim. Nuaim apa tu, anak menakan. Lepas tu yang ni Syafi. Okay, lepas tu Ali akan tunjuk bahan-bahan dia. First kita ada bukan tomato. Cendawan yang belum dipotong. Ni kita ada ayam shredded. Okay. Kita ada mozzarella cheese. Lepas tu kita ada telur. In case mereka nak telur. Okay. Lepas tu kita ada salsa. Yang ni aku guna yang lama punya salsa dip aku. Arak-arak dia sama je lah. Lepas tu kita ada ketam bohong. Okay, so mereka akan pilih sendiri mereka nak yang mana. So kita akan tengoklah. Ayuh. Guys, untuk pizza crust, Ali akan pakai machine pizza crust ni. Dalam ni dia cuma ada dua. So kita biarlah mereka yang buat sendiri pizza mereka. Lagi kita rasalah sebar sikit. Ha, nampak besar dia. Okay. So pizza crust dia akan dibahagi dua. Nah, satu untuk hampa. Satu untuk hampa. Tak tengah-tengah. Okay. Lepas tu, sos merah tu ikutlah hampa nak bubur sos merah ke, hampa nak bubur telur ke, boleh ikut suka. Mana nak buka? Mana tu? Pakai sudu. Pakai sudu. Mendawas lagi. Mau potong tak? Ha. Sat, kena bubuh sos dulu. Kalau nak bubuh sos, bubuh sos dulu. Anak-anak sudu. Saya buat sudu. Tak payah susu lah, Ryan. Satu je. Tu pakai hitam. Buatlah sama-sama dengan Nuaim. Okey. Nampak tak weh hampa? Tak tengok pun tak nampak. Bagi luah. Okey, nampak semua dah. Kalau tak cukup ada lagi. Tu kamu sama Nuaim. Lah. Cukup dah. Sampai tepi-tepi ya. Bau first time. Yelah, kami pun bau first time. Jangan bagi comok. Kalau comok, sekejap dia apa tu, hangit. Okey, dah. Cukup dah Syafiq. Cukup dah lagi Syafiq tu. Cukup dah. Lepas dah bubuh sos, nak bubuh cendawan ke, nak bubuh ayam dulu ke, nak bubuh telur dulu ke? Ambil. Tak payahlah angkat. Kongsi kan? Letak tengok-tengok lah. Ambil je. Bukan ambil cendawan besar macam tu, Ryan.
Kena ambil yang kecil-kecil. Apa Habib Syafiq sambil sembuh? Ambil satu-satu lah. Tak, haa. Share lah. Ni. Aku lagi yang ni. Dalam letak ni. Jangan letak sini. Sekejap dia hangit. Aduh, susah betul. Tak. Anak-anak cilawan. Cilawan. Ambil buku macam ni lah. Ada lagi? Okey, sudah. Okey. Banyak di situ. Buat ni. Okey, dah cukup. Ah, nak bubur ayam ke? Nak cendawan lagi ke? Nah. Cendawan lagi. Ni nak bubur je. Bubur je lah. Jangan tebal-tebal sangat. Sat lagi susah nak apa tu. Sat lagi nak masak macam mana? Wah, comelnya Syafiq. Susah. Aduh, lawak. Susah elak-elak. Ha. Comel. Comel. Aduh. Tu. Dah. They going in. Dah nak bertelur. Balik beli cerita dekat mak. Telur lah. Sat nah, untuk telur. Meh mama kena ni. Ayam. Telur. Awak buat. Bagilah rata tu. Ayam ke apa tu. Nah. Jangan bagi dia apa tu ni bertindan. Ha, macam Syafiq tu pandai. Dia sempit-sempit sikit je. Nak letak kat mana telur? Tuang kat tengah? Mereka ni memang kena buat lah. Nak apa? Cheese. Cheese lagi lah. Tu buang tu yang hitam-hitam tu. Elok lah kalau nak tumpah. Tak tumpah. Nak juga. Lepas tu nak cheese. Cheese. Tak nak gunting lah dok. Ambil beli, ambil semua potong. Lah. Ali saya ambil nak tanya Ali datang buat ni. Ali ni nak buat ni. Oh. Dok nak ni. Gas. Agak saya buat pizza. Ada bubur. Ali dia minat telur. Dah. Dah jancong. Eh. Awak tak guna pergi habis tu. Lagi siapa nak makan ni? Beli-beli. Ini. Hitam ni. Hitam. Cheese. Ambil. Izu. Cikgu tu. Cikgu. 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 Oh, banyaklah seronok. Banyak-banyak sakit dia ni lah. Sedap. Wah, Syafiq lah. Macam chef. Chef, oh. Chef Syafiq lah. Tapi-tapi jangan lupa. Lagi bubur kat tengah lah. Banyak kat tengah lah lagi. Yeah. Alif tak rasa tengok. Kat tepi-tepi tak ada ayam. Lagi nak makan macam mana. Semua tu kat tengah. Kebe, tak nampak. Okey. Ya, ada ayam. Ada ayam. Oh, tempat dah. Apa? Syafiq pandai abad. Ya. Syafiq ni cepat pada balik. Nak lagi, cheese? Nak. Oh, no. Wow. Ambil. Oh, nak lagi. Weh, dah. Ayam, ayam. Alright. Lepas tu, okay. Nak buka. Okay. Tujuh siapa ambil benda tu? Tujuh. Masuk lah, capek. Alif, nampak tak ni? Aku nak biar mereka buat tapi aku tak boleh. Aku rasa macam, saat lagi kalau tak jadi, tak sedap ke apa, macam mana? Dia ni bubur tak betul. Bubur dah begini, rata-rata. Ulayang. Nah.
Tahu tapi bayam. Itulah, bubur lebih banyak. Ayam banyak ku, mama buat. Nak, ayam. Okey, nak. Nak kedah. Tapi nak buat ayam ni. Ni ada lagi ni. Lawan. Lawan. Mana nak? Lawan. Ayam. Okey dah. Okey dah. Semua okey dah. Dah. Dah bersedia untuk masukkan dalam oven. Okey, jom. Sebab mama nak tengok dulu. Mama tak tahu nak masuk berapa lama. Oh, cedawan. Mama tak potong lagi. Okey, 10 minit dia kata. Masukkan dalam oven. Tu dia, sekejap macam mana nak makan tu. Okey. Come on, semua. Tunjuk dulu. Jania, Syafiq dengan Nuaim. Tengok sikit muka. Peserta dia. Ada peserta. Okay. Sat, kita letak macam mana? Aduh, susah. Okay. Yang ni yang Ali dengan Ryan. Dengan pertolongan mak dia sikit je. Sikit je mama dia tolong. Sebab mama dia tak boleh tengok. Benda serabut. Alah, susah lah. Kita hampa punya sat lagi kena bubuh kat atas pula. Okay. Alright, nampak? Ni kita ubah pergi ke 10 minit tengok macam mana. Alright, jumpa lagi nanti. Okay guys, untuk aku buat pakai pastry. Sebab aku ada ni pas pastry ni. Setakat lah. Ini rupa dia. So sad. So sad. Tu nak bubur. Cheese. Mozzarella. Okay. Yang ni Ali akan letak dalam air fryer untuk 10 minit juga. Kita dah siap. Patutnya dah 10 minit dah tapi sebab yang ni dia macam susah sikit nak adjust dia punya timer. Aku akan nak buat kelas siap-siap lah. Okay, yang ni Nuaim, yang ni Ali dengan Ryan. Yang ni Nuaim dengan Syafiq. Ah, apa buat? Mana satu yang cantik? Wah, tamunya cantik. Hey. Untuk aku punya macam pastry dia tu satu aku tak spray. So dia melekat dekat bawah ni. So ni aku dah lining. Satgi kalau aku nak buat lagi insyaAllah dia tak akan melekat dah. So yang ni macam buruk sikit lah. Tapi sedap tu sedap lah kan, of course. Okay, dah sedia ke? Dah. Alright. Tak perlu nak potong lah ni. Look.
banyak sangat. Dia punya ini inti dia. Mengaahnya gelap-gelap. Okay. Ha. Oh, right. Okay guys, aku berpeluh macam nak mampu eh. Aku dah rasa dah dia punya crust ni. So far okay. Sedap je. Kalau nak pergi derangu, extra crispy. Han masak dulu dia punya roti ni asing. Lepas tu baru han buat inti dia. Sedaplah yang ketam. Abang ni takut sangat ni. Ayam dia pun ni. Banyak ha. Kuat sangat masam. Masam. Nak kaya. Nak ini ambil eh. Tahu. Jangan telur Noel mah. Paling sedap. Noel dapat telur. Ali makan lagi. Oh. Ali tak. Ali punya sedap. Hello, hello, hello. Bah. Tuh sudah buat apa ni hudung nak? Kita boleh mengambil dulu. Sana. Sudah. Sudah. Mama, tadi. Kita kedai ke? Kita jadi kedai ke? Aku kata janji nak pergi taman. Kita jadi kedai. Kita nak makan. Kita jadi kedai. Kita boleh buat kerja. Kita tak tu buat kerja. Tapi dia buat tak apa. Tapi suka yang kerat. Jangan buat macam daripada ayam. Ayam dia macam kurang sikit. Asal sedap. Tu ke? Yang ketam sedap kan? Lah. Tahu. Nak ayam buat mukbang. Mama, kita nak nak ikut nak apa? Dah kenal pun tak apa. Makan dulu. Tidak akan mati. Tidak buat ayam makan.
Yang ni aku rasa better aku simpan. Yang ni pun dah banyak gila pizza untuk dibuat. Tak boleh membazir je. Ya? Macam tu bagi apa wakpon yang ada juga. Esok lah dia nak balik. Tak hari ni. Kalau hari ni boleh bawa balik. Tapi dah esok je baru nak pergi. Aduh, panas yang. Kek kaya tak kena letak. Dofa kita Noan, jangan risau. Banyak lagi. Bila Pak suruh. Ni mama punya yang mau buat tadi. Tak rasa dah. Tak mau dah. Tak nak. Panas. Ini tak rasa telur. Tapi nak makan telur kan? Telur kebah tu. Noan suka telur pun ni. Ayolah kita. Yang mau punya. Ini yang mau punya. Mau pakai pastry. Oh. Ini cepat. Duduk. Nak ambil tak? Alah, susah lah nak potong. Satu. Satu ni ikam. Oh, tahu orang punya. Hei. Ni guys, yang Alia buat. Alia ambil cedawan sikit, tak masuk macam ni. Makan, sekejap sikit. Ish, dia tak fokus kat aku. Mana sikit? Nampak tak? Hei. Ini pastry. Sedap ke tapi? Mama sedap. Boleh tak orang makan ni? Cendawan nak masuk. Boleh kot. Tapi macam tak yuh lah. Buat apa? Makan dengan pizza. Sedap sangat. Makanlah. Nak makan. Ha? Ambil je lah nak makan. Hampa duk kutip pizza. Orang punya cendawan lah tadi. Duk. Awak Syafiq tak makan tu. Ha? Ba. Duh. Besar ayam tu, abu banyak. Kalau nak bagi ayam boleh. Bagilah kat Nuk Aim. Ni Nuk Aim tak mau rasa yang mangah buat. Ambil je. Hampu tak bagi kat Aino pun. Hampu ni, Aino kan selalu bagi kat Hampu. Nak bagi tak kat dia? Bagi lah. Ambil bekah. Kita pergi bagi. Hampa pergi bagi tak je. Makan lagi habis. Panas nak mati. Mak. Apa dia? Aino ni. Kau nak pergi bagi kat Aino tu yang banyak-banyak tu. Bukan nak bagi yang hang makan tu. Aino. Aino ada Aino. Aino. Nak yang banyak lagi tu, makan je lah. Ni pun dah. Sama je, cuma yang ni makcik, Mak Ngah buat yang pastry punya. Tak pakai roti duduk. Macam hampa. Hampa pakai roti. Dah kok, dah makan tak. Dah orang tak masak.
Oh, sedap oh Syafiq punya. Ragu oh. Syafiq nak tak? Kamu ragu tu. Ha? Nak makan tak? Ni. Nak. Hmm. Tapi Syafiq nak makan lagi. Nah. Mailah pinggan. Tajam ni. Oh, dah habis. Dah habis dah. Nak makan lagi tak? Nak makan ambil lah. Tak mau makan tak bayar. Apa? Tak mengajar apa-apa. Letak kat dapur. Ah! Ni, angkat sekali. Yang Nuk Aim punya ni. Ayan. Ush. Angkat sekali. Tuh, duduk jauh, jauh. Tuh, pinggan Nuk Aim tu. Angkat je. Oh, baju. Makan. Tak habis je. Tahu. Tahu. Tapi sikit cawan tu tak nampak boleh makan. Oh. Inilah makan tengah hari mereka. Kenyang lah. Tuduh belum. Nuk Aim. Kali makan Maggi pula. Lepas minum air jap banyak-banyak belah kuah. Bagi satu kan, ni semok ni hampa makan lah. Takkan nak bagi kat Aino yang semok-semok. Mau bagi satu ni je lah kan. Okey. Ni untuk pemajiran je. Habis no one. Okey guys, I guess that is all I have for you guys today. Thank you guys so much for watching. Anak-anak aku dah having fun and kenyang, alhamdulillah. So ada konten dan ada makanan untuk depa. So happy dah. Amin. Apa tu? Selalu aku duk beli pizza je. So kali ni macam aku suruh depa buat sendiri, depa macam ada excitement depa sendirilah kan. Depa nak bubuh apa and lepas ni aku tahulah anak aku ni sejenis yang selagi ada inti, lagi tu dia duk bubuh. So, kira okey lah, okey. So, apa? Rasanya lepas ni aku akan buat lagi macam ni sebab senang lah sebab mereka buat sendiri kan. Macam spring roll, macam malam tadi kan buat spring roll. Alip saja yang buat, yang lain semua makan je. So, ni kita bagi semua buat. Semua rasa sendiri macam mana apa mereka punya hasil tangan mereka. So, macam aku cakap tadi, yang ni Nabi bagi kat rumah jiran. Harap-harap Aina suka. Sebab Aina selalu main bagi makanan kat rumah kami juga. And yang ni nak balas jasa dia lah. Banyak balas jasa dia. Balas balik pinggan. Okay, itu saja. Lepas tu kami kena kemas and rehat. Sekian, terima kasih.
Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye.